Teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi kali ini saya mau berbagi sedikit pengalaman mengenai sebuah fenomena unik ya guys, yang saya temukan ketika saya jalan-jalan ke bukit. Jadi ini dia ada rumah raya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya guys. Halo guys, selamat datang di channel saya. Seperti biasa, kali ini saya mau mereview. Dan kali ini sedikit berbeda guys. Saya menemukan sesuatu yang fenomenal guys. Ini dia. Oke, jadi kali ini saya mau review sebuah pohon yang sudah tua dan kayak ini sudah mati guys. Jadi ini jadi sarang sebuah tetani atau rayap guys. Bahasa Indonesianya rayap. Jadi kalian bisa lihat di sini itu ada tanah guys. Tanah liat ini. Ini banyak sekali tanah liat guys. Jadi ini tanah ini guys. Jadi si tetani itu membuat sarang dengan menggunakan tanah yang menutupi pohonnya ini guys. Jadi pohonnya ini tertutupi oleh tanah. Oke, jadi kita lihat petaninya guys. Guys, jadi kita mau coba sedikit buka guys. Sebenarnya kasihan sebenarnya ini. Aduh kasihan. Ini tanah ini guys. Waduh, kayaknya mau reot nih. Sentuh sedikit aja reot nih. Aduh, nggak usah dah, nggak usah. Kita nggak usah congkel, kasihan guys. Kita malah merusak habitatnya. Kita nggak usah rusak guys, kasihan. Kita biarkan dia tumbuh alami di sini guys. Di sini tuh ada banyak sekali tetani. Oh, kalian bisa lihat ini adalah jenis tetaninya guys. Jadi dia sudah bergerak itu banyak sekali. Kalau di buka ini kompor ya guys. Ini lemes. Ini rapuh sekali dan kita bisa lihat mudah sekali dia rusak. Jadi saya tidak mau merusak habitat aslinya, kita biarkan dia seperti ini. Itu dia, kalian bisa lihat itu dia gerak-gerak guys. Ada banyak sekali. Jadi si tetani ini makan kayunya ini guys. Oke guys, jadi sekian untuk review saya kali ini mengenai pohon unik yang ada di sini guys. Jadi semoga bermanfaat dan sampai jumpa.